is Hello Again. Balik lagi dengan aku yang baru selesai mandi. Aku pengen hair dryer-an. Kembali lagi dengan aku, si D yang baru kelar mandi seperti biasa. Tadi tuh aku habis nonton Stranger Things season 1. Baru sampai episode berapa ya tadi? Lupa. Maaf ya guys, kalian harus bertemu dengan saya yang baru selesai mandi dan mau ngeringkan rambut. Oh my god, I'm so scared. Guys, seriously? Guys, ini mati lampu. Mati gelap. Kocak ini. Gak jadi. Oh, thank you diskonnya. Dari wait. Dari Kak Verda. Thank you Kak Verda untuk diskonnya. Mantap. Dia dapat daging kurban enggak? Aku udah makan daging yang didendeng. Tapi mama aku beli. Kayaknya daging gendeng gitu. Aku sudah makan. Selamat Hari Idul Adha. Kalian makan gak guys? Ini apa namanya? Daging kurban.
aku makan biasa yogurt guys. Padahal lagi gara-gara rambut nih tadi jadi mager. Ini kalau misalkan dekat masjid KD, sebenarnya nggak deket banget sih, cuma kalau jalan kaki nyampe. Lagi takbiran ya guys. Kalian takbiran nggak? Nih ya, tadi aku nonton tadi episode tadi Stranger Things. Aku kan mau nonton dulu tuh Stranger Things season my husband dan calon aku di sebelah aku. Jadi aku episode berapa? Aku episode 3 guys, sekarang aku episode 4. Kalian ada yang nonton Stranger Things gak guys? Aku baru mau memulai nonton. Senang banget bisa lihat di Solo. Berarti kakak ada di Solo ya? Bagus gak filmnya? Aku nonton sih seru ya. Kan emang aku kan kayak suka film-film yang kayak gini gak sih? Marvel termasuk favorit gak favorit juga. Kemarin aku baru nonton, aku suka nonton kayak film-film Marvel atau Avengers gitu. Campur nanas gitu, terus ada ini piece of jam. Aku suka banget piece of. Terus karena temen aku kan yang kemarin tuh yang dari dia pulang ke Indo habis sekolah di Korea, dia bawain kayak kolagen gitu, kolagen serbuk gitu. Aku campurin ke yogurt, rasanya nggak begitu cocok. Iya udah. Aku tadi juga makan. Gue tadi tuh banyak makanan guys, ada dendeng
sapi. Dua ada sop sapi. Ada ayam goreng seperti biasa. Ayam goreng yang selalu ada. Kapan di rumah kalian itu pasti selalu ada ayam goreng. Di rumah aku kayak selalu ada ayam goreng. Kalian gimana malam takbirannya kemarin? Takbiran tuh hari ini atau kemarin sih? Kemarin. Kemarin malam ya. Mana seru ga takbiran tuh ngapain aja sih biasanya? Singa gak guys? Nih aku jadi aduh terima kasih sering gara-gara. Jadi ceritanya Stranger Things yang pertama itu menceritakan tentang Will. Will yang menghilang.
Will itu anak kecil gitu. Terus dia hilang karena dibawa kabur. Dibawa kabur ke alam yang berbeda gitu, guys. No kan? Dibawa ke alam lain. Bajunya lucu, Salfok ya. Ini punya fanbase aku, guys. Jadi ini merchandise-nya mereka. Kalian pengen sama-sama aku? Tinggal mampir aja ke fanbase aku, terus tanya-tanya. Mayat anak kecil gitu, dan polisi bilangnya kalau misalnya itu si Will yang anak hilang itu. Nama filmnya, judulnya itu Stranger Things, tapi yang season 1. Soalnya aku pengen maraton sampai season 4. Cacaku udah tamat tuh. Karena Caca tuh ngikutin dari awal season 1 sampai season 4 ini, Caca ngikutin. Kalau aku enggak, aku baru mulai mengikuti sekarang. Talk to the cops, just don't mention the beers.
It's just gonna get us both in trouble. Barb's got nothing to do with it. Okay? Aku paling gak suka sama Steve. I can't believe you right now. I can't believe you. Di season 1. Gak tahu dia nanti ada lagi atau enggak. Atas jamu sih ada lagi. Nancy! Hari ini kalau misalkan ada yang menarik, aku bakal ceritain. Aku bakal ceritain di DM. Dan si si Mike temennya si Will ketemu sama anak kecil perempuan yang kayak anak kecil dari lab gitu deh. Soalnya dia dibuat jadiin pencobaan gitu. Percayanya si itu meninggal. Jadi di sini itu ada banner gitu. Banner keluarga Chang Chorang, guys. Hidup keluarga Chang Chorang. Saingan keluarga juga. Anak kecil yang cewek kan ada tuh anak kecil yang dari lab, dia tuh cewek sebenarnya, cuma palanya kan rambutnya kayak dibotakin gitu karena buat percobaan-percobaan lah ya. Terus sekarang di make upin gitu karena buat menyaru atau apa gitulah, nggak mengerti. Cakep banget. Anak jeleknya yang cewek bulan. Siap kan ya? Sebenarnya warna biru itu tuh. Aku
WhatsApp lagi, tapi aku kayak udah nanti dulu deh. Jangan sekarang-sekarang, nanti takutnya. Takutnya nanti rambut aku rusak guys, kalau di retouch gitu. Rambut bisa bagus gitu, gimana caranya di cat guys? Cat aja rambut aja. Kak main kesel lagi dong kamu. Mau sih, aku pengen main kesel lagi tapi nanti ya, kapan lagi. Bagus sekarang buatnya, terima kasih. Kita tunggu deh cocok. Gitu deh, aku pengen retouch ke silver lagi. Silver tapi mungkin silver yang lebih terang gitu, terus agak masih agak blonde-blonde gitu. Kalo ini kan masih agak gelap gitu guys warnanya. Udah makan belum? Udah dong. Barusan aku makan lagi. Perawatan rambut ke yes, gara-gara rambut aku kayak gini aku jadi perawatan rambut. Biasanya aku tuh kalau mandi nggak pernah pakai conditioner gitu, sekarang pakai conditioner. Biasanya jarang banget maskeran, kayak nggak pernah maskeran deh. Gara-gara rambut kayak gini jadi maskeran. Biasanya nggak pernah nyisir, gara-gara kayak rambutnya kayak gini jadi nyisir. Aku tuh mager hair dryeran juga sebenarnya, cuma kalau rambut kayak gini tuh sebenarnya lebih hair dryer. Lagi nonton Stranger Things season 1. Ini nge-lag itu apa? Aku tidak mengerti. Tidak tahu alasan kenapa ini nge-lag yang itu.
Terima kasih. Terima kasih buat teman yang sudah hadir sini, enggak belum sih, belum kan udah ya. Suara burung murai, kok kalian tahu aja sih suara burung murai? Emang terdengar jelas kayak aku murai gitu. Aku murai. Emang seperti itu. Warnanya tahan berapa minggu? Kayak cuma seminggu deh. Pokoknya seminggu udah luntur, cuma ya masih warna lunturnya tuh bagus gitu loh. Warna lunturnya bagus seperti itu. Thank you. Thank you. Where are you from exactly? Kamu sering nginep di Sweden? I have a lot of Swedish family. Jade, they're cold. Sering. Zero. Shall we? Aku sering karena ya kalau misalkan kegiatannya lagi kayak berturut-turut gitu, berturut-turut besok kegiatan lagi, nah aku jadinya nginep gitu, jadi biar berangkatnya tuh bareng sama mereka juga kan. Lagi berantem guys, mama sahabat Pe lagi berantem, si Nancy lagi ribut sama mamanya, iya lagi ribut dia guys. Aku pikir nih di sini ngelag kayaknya karena tidak begitu menjangkau wifi kayaknya, tapi nggak tahu juga sih, nanti kita coba aja lagi. Sorry guys, tadi sengaja aku keluarin dulu. Nih aku pakai vitamin ini. Kan ini bagus. Gitu. Kalian yang dapat daging kurban, kalian dimasak apa dagingnya? Tips rambut nggak rontok. Aku tidak bisa ngasih tahu karena sebelum aku mencat rambut, kawarin rambut, aku juga rontokan. Ini bisa capek ngunyah daging. Sombong banget kenapa kayak yang manisan gitu ya, dapat banyak dagingnya, sombong. Gak boleh sombong, ini kamu dipotong kayak kambing. Will's death is an unimaginable tragedy. Will was an exceptional. Padahal Will enggak meninggal, weh. It's impossible to express the whole.
itu apa enggak nih. Hey Troy. You think this is funny? What'd you say, Wheeler? I saw you guys laughing over there. And I think that's a real messed up thing to do. Didn't you listen to the counselor, Wheeler? Grief shows itself in funny ways. Besides, what's there to be sad about anyway? Will's in Fairyland now, right? Flying around with all the other little fairies, all happy and gay. Berantemnya dorong-dorong kan anak kecil lucu ya. Wede, ditolongin sama anak kecil yang cewek. Lucu banget. Lucu banget guys, kalian harus nonton Stranger Things. Kalau yang belum nonton ya. Aku baru nonton season 1 dan ini baru episode 3. Episode 4. Oh my god, ternyata ada foto-foto aku kangen banget RKJ. Tapi gak bisa diambil karena ini jadi lensa papa aku. Kangen banget aku pakai baju save unit RKJ guys. Dan di sebelahnya ada foto Taeyong. Dan di sini juga ada banner Taeyong. Kita mendapatkan kastil. Iya. Dari siapa kastilnya? Dari siapa guys kastilnya? JKT48, thank you guys, love JKT48, selalu mampir ya. Terima kasih guys, love JKT48, 4 lapang katanya Widi. Di sini kan ada banner cangcorang gitu ya guys. Dan di sini tuh ada ini banner Taeyong, terus di atasnya juga, terus ini juga. Dan di meja itu juga ada jadi di situ, di sini nih, jadi waktu itu aku foto kayak to shoot online deh, to shoot online waktu aku ulang tahun kalau nggak salah, birthday to shoot. Terus yang foto sama aku itu kirimin gif sama kasih foto kita berdua gitu, terus udah di framein gitu. Nah, ini fotonya aku simpan. Sebenarnya aku simpan dalam satu kotak-kotak gitu kan, terus sama papa aku dipajang.
dipajang bersama dengan yang lainnya yang ada di sini. Ada puppy, beagle. Ini ada tas aku. Dan ada Sosenkyo. Ini beagle. Yang kecil ini, mana sih jari? Ini beagle. Yang sini ada kayak keramik aku gitu deh gambar aku. Dan ini ada Sosen Cute 26, tingkat 26. Ini ada album Dera Shinai. Ini ada box isi surat-surat juga. Box itu isinya surat-surat semua. Sama ada yang itu pajangan juga kayak sama yang ini yang tadi aku bilang. Ini framenya itu dikasih sama pendukung aku. Terus kita kan kayak Tushit atau Cekica birthday gitu. Terus dia kirimin gift bersama dengan frame foto kita berdua di sini. Ya. Gitu. Sebenarnya ruangan ini tuh masih gelap, guys. Jadi dia cuma aku cuma pakai lampu kaca doang. Sebenarnya lampu yang di atas ini pakai kayak lampu LED gitu, kayak lampu LED gitu, jadi nggak begitu terang gitu. Nah, Nan, sebenarnya mama aku udah beli lampunya buat dipakai di kamar ini. Cuma lampunya itu selalu kepake untuk yang lain. Gitu. Jadi ya udah deh, nanti mama aku juga beliin lampu lagi buat di kamar ini gitu. Sebenarnya aku juga pengen beli yang kayak, tau gak sih guys, yang kayak rak-rak gitu loh, rak-rak yang bisa fleksibel ditempelin ke tembok gitu. Nah, itu juga aku sebenarnya pengen beli itu buat taruh-taruh pajangan-pajangan juga kan. Nah, sebenarnya ini kan meja ini bawahnya itu ada sepatu-sepatu yang berantakan. Nah, nanti juga aku kayak pengen beli tempat sepatu yang fleksibel gitu deh. Paling aku cari di Shopee atau di S Hardware, tapi lewat Shopee juga karena mager jalan-jalan gitu. Sebenarnya mager udah dulu. Iya, kayak rak gantung gitu buat pajang-pajangin. Soalnya sebenarnya ada beberapa barang-barang dari gift-gift kalian yang belum terpajang, jadi masih di dalam box juga. Bahkan di bawah di kamar aku juga masih ada banyak. Itu. Ya, kelihatan rapi kan kalau misalnya pakai rak-rak modelan gitu. Terus dia nempel di tembok gitu, jadi enggak menuhin galakan tempat gitu. Iya kan, enggak makan tempat. Terus mungkin sambil beli sedikit hias-hiasan lagi mungkin ya. Sebenarnya aku juga pengen beli ini tau, kaca yang gede banget gitu buat di kamar ini. Soalnya insya Tuhan kalau misalkan aku sudah bisa menari lagi, aku pengen banget dance lagi. Soalnya kayak cover dance or something like that. Ya kalau misalkan, ya memang itu butuh waktu yang sangat-sangat long time. Tapi cari kacanya dari sekarang aja. Dikasih neon strip tuh kayak gimana guys? Neon strip
ini pun akhirnya itu papa aku kayak akhirnya ngebantu ngeberesin sedikit lah nih kamar ini, soalnya kan aku nggak bisa naik dan aku baru bisa naiknya itu kan sekarang baru-baru ini kan. Dan naiknya itu masih baru pakai satu kaki, jadi kayak pelan-pelan gitu biar lebih estetik. Pakai lampu apa nih tadi? Guys, tolong kasih aku saran-saran dan bantu aku untuk mendekor kamar ini menjadi lebih estetik ya guys. Ya ini kamarnya nggak begitu gede sih, kecil, nggak kecil juga, sedang. Ya buat aku pikir kan buat kamar showroom kerja dan lain-lain, atau mungkin aku pengen menyendiri, asik menyendiri, gak touch. Lampu warna-warni. Lampu neon tadi boleh tuh. Lampu neon yang kayak gini sih. Gak tau aku ini kamarnya ukuran berapa. Yaudah nanti aku lihat ya. Kayak masih siang di situ memang ya. Capek, cantik banget deh. Ini nggak boleh kayak gitu. Masih ya. Nanti aku ini ya, aku cari lampu tembak. Sakit bet dong mata. Posisinya di toko orang banyak. Iya kan di toko orang banyak. Dia kena cahaya ilahi ya. Ini kayak matahari itu enggak. Lagi iya guys, lagi jam 7 sekarang, lagi azan. Lampu klip-klip boleh juga, kayak lampu ya baca yang atau enggak, kayak lampu brutal, nyata lampu Natal. By the way guys, kayaknya aku pengen udahan deh, soalnya ada sesuatu yang harus aku kerjakan selain ini. By the way, happy-happy ya kalian acara hari ini bareng keluarga. Makasih ya sudah nemenin aku iseng gabut gak jelas. Warna temboknya ganti warna putih. Aduh, aku mager guys ngecatnya dan ya gitu deh. Ini sebenarnya kayak warna abu-abu gitu sih guys. Yaudah nanti kita pikirin lagi ya. Oke guys, thank you yang sudah menemani aku. Dan ya sih kayak gini WD. Ya, makasih ya guys, ketemu lagi kapan-kapan. Oke. Bye bye. Bye guys. Terima kasih semuanya untuk disco-disconya juga, untuk tower juga, dan untuk
komen-komenan kalian yang ajak aku ngobrol ini. Happy happy terus, semoga hari ini berjalan lancar. Semoga acara kalian bersama keluarga happy happy. Makan yang banyak, daging kurbannya, dan benar-benar, dan jangan lupa berdoa sebelum makan. Semoga Tuhan memberkati kalian semua. God bless you guys. Yes, bye bye. Duluan ya.